Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk Show Podcast on IMTV hadir menjumpai Anda bersama saya Agung Cahyono. Dan siang hari ini, kali ini siang sore malam, tayangnya pas sore dan malam ya. Pemirsa bisa menyimak tayangan di IMTV baik di YouTube channelnya official ataupun di televisi digital di rumah Anda. Nanti di search dicari IMTV. Ya, nanti ada tayangan-tayangan antara lain ada podcast on IMTV. Ya, untuk siang hari ini saya kedatangan sosok muda, smart, berani, dan berbahaya. Siapa dia? Ini dia Dimas Khairullah. Tangan dulu dong. Masuk bro. Ya. Nama lengkap Dimas Khairullah, panggil Dimas. Iya pak. Mas Dimas, Mas Dimas. Baik-baik pemirsa, ini saya dengan Dimas Khairullah ya. Dimas ini sosok yang berprestasi, mungkin banyak ya kalau saya sebutkan satu persatu, tapi paling tidak beberapa yang harus mungkin diketahui, beliau ini delegasi studi banding internasional di Malaysia pernah ya? Iya pak, Malaysia Singapura. Singapura juga ya. Kemudian ada apa namanya Inspiring Leader Camp ya tahun 2022. Kemudian ada Paskibraka juga ya? Paskibraka 2018. Oh iya ya. Kemudian ada Musabaqah Fah Musabaqah Fahmil Quran MTQ Nasional Lintas Utara. Ini MTQ ya? MTQ, tapi cabangnya MFQ. Ya. Kemudian ada juga Delegasi Studi Banding Internasional Malaysia dan menjadi pembicara, kemudian prestasinya luar biasa ini ya. Mungkin nanti kita lihat saja di layar TV ini ada antara lain ada juara UMKM, kemudian Datis Activity Duta Inspirasi Indonesia luar biasa 2022, kemudian Most Outstanding Datis Duta Inspirasi Indonesia 2022, Special Award Duta Terbaik Duta Inovatif Indonesia 2022 dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali. Dimas. Iya pak. Seaktif itu dirimu ya di apa namanya dalam kehidupanmu yang saat ini notabene sebagai mahasiswa UIN Wali Songo semester 6. Semester 5. Tapi dari catatan-catatan yang saya miliki sudah berprestasi dengan sebanyak apa namanya gudang predikat, kemudian juga merilis buku, ya, ya. Merilis jumlah buku luar biasa. Kemudian juga pendiri komunitas peduli kesehatan ini ayo curhat. Curhatin aja ID. Saya mulai berangkat dari situ. Starting point saya dari situ. Dalam kesibukan Dimas berkuliah, ya, kemudian juga anak kos rantau dari Padang. Benar pak. Padang ya, dari Padang. Kemudian masih koper-kopernya ya kalau orang Jawa, membuat sebuah platform untuk ajang curhat. Benar. Anak muda. Siap. Apa tadi? Curhatin aja. Curhatinaja.id. Apa yang ada dalam benakmu waktu bikin ini? Jadi sebenarnya gini pak, berangkat dari keresahan ketika teman-teman pengen curhat, dia ada teman curhat, ketika dia sering jadi teman curhat oleh teman-teman gitu pak, karena dia emang basicnya emang suka dengerin curhatan orang lain gitu kan. Terus ketika waktu itu beredar banyak sekali berita banyak mahasiswa bunuh diri, tapi di situ poinnya adalah mereka bunuh diri bukan karena pengen mengakhiri hidupnya gitu pak, tapi pengen mengakhiri masalahnya. Berarti dalam kata lain mereka nggak punya tempat curhat gitu dong pak. Akhirnya dari inisiatif itu Dimas tergerak untuk bikin suatu platform yang bisa orang bisa curhat secara gratis tanpa takut privasinya itu tersebar gitu pak. Karena kan kalau kita chat curhat sama teman, karena teman-teman kayak jangan bilang ya gitu. Okay, sorry, saya potong dulu. Emang ada garansi itu yang curhat di curhatinaja.id itu ada apa namanya ya privilege untuk rahasia dokumen pribadinya tidak tersebar atau isi curhatannya tidak tersebar? Ada pak, karena di sini di kami di curhatin aja ini teman-teman nggak perlu wajib untuk nyebutin nama, nggak perlu.
teman-teman mau nyebutin nama boleh, nggak nyebutin pun nggak apa-apa. Teman-teman bebas bercerita di sana tanpa harus menyebutkan identitas. Kalau seandainya teman-teman malu untuk nyebutin identitas itu, jadi orang-orang bebas curhat di platform kita menggunakan apapun, siapapun itu, tanpa harus menyebutkan namanya siapa gitu kan. Jadi seandainya kalau ada teman-teman misal banyak sekarang Pak, ketika mereka curhat sama temannya, malah temannya itu yang lebih ember gitu Pak, jadi kesebar kemana-mana. Jadi kayak daripada mereka pendam sendiri, akhirnya lahirlah platform curhatin aja ini. Sudah berapa lama ini? 30 September besok 1 tahun. 1 tahun? Iya. Yeah. Luar biasa. Kasih plus dulu lah. Oke, okay. 1 tahun ya. 1 tahun lagi. Ngomong-ngomong berarti ketika tidak mencantumkan ID, bisa dong berarti curhatannya itu hoax. Artinya akun palsu gitu misalnya. Kita jujur tidak, apa ya Pak, kita nggak lihat ini akun palsu dari siapa dan gimana, nggak lihat profil yang penting. Semua dilayani? Semuanya dilayani. Kita nggak ada, misalnya nggak ada profilnya, nggak dilayani, nggak. Yeah. Karena tujuan utama kita adalah jadikan teman curhat online terbaikmu. Itu jadikan? Teman curhat online terbaik. Teman curhat online terbaikmu. Jadi itu yang kita pegang selama ini. Jadi buat teman-teman, seandainya kalau punya masalah dan nggak takut untuk cerita sama siapapun, kami dari Curhatin Aja ini siap untuk bersamainya. Oke, okay. Ketika ada someone curhat di platform itu, curhatinaja.id itu, kemudian ada respon gitu, direspon oleh tim. Tim. Nah, tim ini apakah juga dalam tanda petik kira-kira memiliki background, ya setidaknya bisa memberikan advice ya, memastikan bisa memberikan advice yang baik kepada si pencurhat gitu. Ya benar Pak, jadi di Curhatin Aja ini khusus untuk tim yang menerima curhatan itu ada 3 orang. Okay. Salah satunya ada saya, kemudian ada 2 orang lagi rekan saya, di mana mereka yang punya basic untuk kesehatan mentalnya tuh udah kuat gitu. Jadi Dimas pun nggak mau untuk meletakkan siapa di, apalagi ini menerima curhatan ya Pak, takutnya nanti Dimas takutkan ketika Dimas milih Semarang orang untuk masuk yang menerima curhatan ini adalah malah nggak dinas gitu Pak. Jadi tujuan kita utamanya kan untuk menjadikan teman curhat online. Jadi emang benar-benar diseleksi banget waktu itu untuk yang bisa menerima curhatan ini Pak. Kenapa? Sampai berapa orang itu yang kira-kira membalas atau memberikan advice kepada para pencurhat? Ada 3 orang. 3 orang untuk itu tugasnya berbaginya gimana? Ya, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat WhatsApp, dan ada yang lewat website. Jadi ada 3. Jadi di website teman-teman boleh bercerita, di WA juga boleh, di Instagram kita juga boleh. Jadi ketiga orang itulah yang nanti membalas curhatan dari teman-teman. Rata-rata ya, kalau boleh dikatakan pada umumnya itu sehari pernah sampai berapa itu rata-rata yang curhat? Sehari itu mungkin bisa 20-25 orang ya Pak ya. Berarti kalau sebulan 600? 600-an. 600 orang curhat? Memang ini ya, secara akademis dalam tanda petik ya, media ini artinya dibutuhkan. Dibutuhkan. Akhirnya Dimas dan teman-teman akhirnya bisa menyimpulkan itu ya. Iya benar. Karena sebulan ini, dalam sebulan rata-rata kira-kira ada 600 orang curhat. Pernah nggak di, apa namanya, dalam website itu, tim atau Dimas sendiri, menerima curhatan yang kira-kira ini problem yang big problem, problem yang besar, atau ini menyangkut hal-hal yang krusial hidup mati, atau mungkin ini sangat genting, urgent, pernah gak? Banyak Pak, banyak sekali. Off the record mungkin soal apa? Ada yang curhat soal apa misalkan? Kekerasan seksual. Seperti apa misalnya? Jadi ada yang curhat di platform kita kalau dia, mohon maaf ya Pak, diperkosa oleh temannya sendiri. Teman sekelasnya. Mahasiswa ya? Berarti. Mahasiswa. Terus ada juga ada yang curhat di platform kita yang, mohon maaf, mungkin beliau adalah seorang PSK yang sedang menghidupi keluarganya gitu. Jadi ketika awalnya kita pikir dicurhatin aja ini tuh yang curhat cuma anak muda doang, ternyata enggak Pak. Ternyata enggak. Berarti segmennya ini random nih? Random Pak. Selain remaja juga? Banyak banget. Orang dewasa? Ada orang dewasa, ada yang udah berkeluarga gitu. Nah,
ketika ada yang curhat segenting itu ya, persoalan big problem, persoalan pribadi yang dia ibaratnya karena sudah berani men-share ke curhatinaja.id ini kan berarti dia sudah depressed atau under pressure mungkin ya. Benar. Nah itu apa advice yang Dimas berikan atau tim yang diberikan? Kira-kira masuk ke teknis atau sekedar motivasi atau bagaimana? Oke Pak, pasti awalnya kaget banget ya Pak ya, ketika ada orang yang curhat seperti itu. Ketika itu menerima banyak yang luar lagi, selain banyak itu kan berbeda dulu untuk menyiapkan jawaban terbaik. Karena dengan ketimbangan ada dalam mungkin untuk satu orang saja gitu Pak. Jadi kita bertiga berembuk, ini masalahnya terus solusinya apa. Nanti kalau di SMA itu ada bimbingan counseling ya? Benar. Di SMP, di SD. Kalau dalam kehidupan ya ada kayak psikolog gitu. Benar. Cuma ini kan yang menarik adalah background dari Dimas dan tim. Ada yang psikolog? Enggak? Tidak ada satu. Karena ini hanya menjadi salah satu saluran gitu. Iya. Yang penting ngomong, ada berbaginya, sharingnya. Iya. Supaya bebannya itu terkurangi. Berkurang. Kemudian saya ingin tahu lebih jauh, lebih dalam. Setelah diberikan advice tuh, iya, apakah si fulan tersebut memberikan respon atau akhirnya hanya cukup sekian? Ketika mereka udah curhat, dicurhatin aja ini, setelah kita memberikan jawaban, mereka juga berhak untuk melanjutkan chatnya Pak. Misal mereka belum puas dengan apa yang kita berikan, mereka bebas untuk melanjutkan sampai mereka benar-benar plong. Dan nggak berhenti sampai di situ saja Pak. Maksudnya setelah mereka nggak curhat lagi di kita, satu minggu atau lima hari paling lambat kita tanya lagi keadaannya. Sampai segitu? Iya, sampai segitunya. Nanti biasanya tim saya nanya kayak, gimana keadaannya sekarang, bagaimana hari ini, aman? Biasanya seperti itu. 600 orang curhat dalam sebulan, dibagi 3 tim, ya kan, 3 orang, belum Anda dan teman-teman dihadapkan pada tugas-tugas kuliah dan kesibukan yang lain. Benar. Gimana itu Dimas menjalaninya? Kalau Dimas mungkin karena menjalaninya emang benar-benar dari niat dari hati deh Pak, dan memang benar-benar niat untuk membantu. Ketika open document dicurhatin AJID, Dimas sudah bilang kepada teman-teman yang sekarang jumlah anggotanya itu 48 orang yang tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Sorry, 48 ini tim? Tim. Oke. Okay. Jadi Dimas selalu bilang, kalau kalian mencari uang dicurhatin ini nggak ada, saya nggak bisa menggaji kalian, saya juga masih seorang mahasiswa aja. Tapi kalau teman-teman pengen belajar tentang kehidupan, pengen membantu banyak orang, pengen tahu ketika kalian merasa kalian punya masalah dan itu kalian merasa paling berat banget itu, lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang mungkin punya masalah dan juga punya tempat cerita gitu. Karena ini relate dengan PR hari ini ya, soal mental health ya. Benar, Pak. Bahkan saya lihat ketika lewat jalur protokol itu, sebuah baliho ya salah satu bacalak ya lah, calon legislatif juga memasukkan item itu. Benar Pak. Mental healthy ya, apa namanya, kesehatan mental. Kesehatan mental. Nah terus kemudian ya, 600 diberikan advice. Iya. Berarti rata-rata satu orang taruhlah 20. 20 ya, benar. Benar. 20. 200 atau 20? 200 berarti ya, Pak. 200. Gak takut advice yang saya berikan nanti salah atau bagaimana? Karena di sini Pak, Dimas selalu bilang kepada teman-teman, kalian yang pertama gak boleh ngadu nasib terlebih dahulu. Karena orang yang ingin cerita punya masalah itu sebenarnya terkadang gak pengen solusi gitu Pak, tapi pengen dia tuh didengerin gitu loh. Ini masalah gue, tolong dengerin gue gitu. Sebenarnya orang cuma pengen itu sebenarnya Pak. Tapi di sebenarnya di yang membedakan di curhatin aja ini kan, ketika mereka curhat, yang pertama mereka nggak takut privasinya akan terbongkar. Kemudian di sini jadikan teman curhat yang terbaikmu. Jadi insya Allah selagi dia chat, insya Allah kita fast respon banget. Ada nggak yang saya penasaran ini, ada nggak yang pencurhat itu yang memiliki problem-problem itu kemudian diberikan advice, kemudian dia merespon, saya sudah unhappy now gitu, akhirnya dia sudah kembali ke kehidupan normal, kemudian big thanks, memberikan ucapan terima kasih atau bagaimana? Itu kalau teman-teman biar gak dibilang bohong gitu ya Pak, teman-teman bisa lihat di Instagram kita, di situ ada kita taruh testimoni gitu, maksudnya testimoni gimana curhatin aja ini, bisa dilihat Pak. Alhamdulillah banyak membantu karena di sini posisinya
Dimas juga ikut serta gitu Pak. Jadi bukan hanya tim juga, para teman-teman yang curhat itu kadang-kadang langsung ke Instagram pribadi Dimas juga gitu Pak, buat share-share, buat tanya-tanya gitu. Tadi ide awalnya gimana sih? Akhirnya bisa berjalan setahun ini, ide awalnya kemudian akhirnya menjadi serius apa berkembang relawannya menjadi 48 se-Indonesia. Ya gitu Pak, karena Dimas juga pernah merasain gitu Pak. Mungkin misal kita kadang yang namanya manusia itu pengen ada tempat kita untuk cerita gitu Pak. Tapi kita tuh gak punya pengen solusi gitu. Udah, putarin aja masalah gitu Pak. Biasanya kan ada yang nulis diary. Iya, bisa ada yang nulis diary gitu kan. Kalau kebanyakan sekarang anak-anak takut curhat sama temannya gitu Pak. Dan orang karena takut nanti rahasianya bocor. Takut ditusuk ke belak, dari belakang. Nah, itu Pak. Jadi akhirnya awalnya tuh sendiri banget Pak, sendiri banget ngurus Instagram sendiri, balas sendiri, emang sendiri banget. Bahkan itu pernah curhatin itu waktu satu bulan masih pakai WA pribadi Dimas sendiri. Atau terinspirasi oleh platform-platform lain barangkali? Enggak. Kalau dibilang sebenarnya udah banyak ya Pak platform curhat-curhat, tapi kan kebanyakan ada. Berbayar. Oh. Ada kan berbayar kan Pak? Ada ya tapi ya. Curhat tapi berbayar. Iya. Berapa sampai berapa kalau yang berbayar itu? Gak tahu, maksudnya gak pernah lihat tapi. Kenapa Dimas bilang berbayar? Karena ada beberapa orang yang curhat, dicurhatin itu bilang gini, Kak, satu jam curhat berapa? Terus kita bilang, dicurhatin ini gratis gitu kan, gak bayar gitu kan. Lah saya curhat di platform ini bayar gitu. Maksudnya kita tuh gak dia menerima curhatan doang gitu loh Pak. Teman-teman misalnya punya masalah problem solving tentang kuliah, kita bisa bantu. Bukan hanya curhatan itu, maksudnya di Instagram kita pun emang isinya informasi-informasi tentang kesehatan mental, motivasi-motivasi juga. Oh, berarti selain memberi membuka ruang untuk curhat juga update konten? Iya. Soal edukasi kesehatan mental? Iya. Oke, hanya dibuat ber-48 apa 3 aja nih? 3 orang tim? Oh, 48. Oh, berarti bertukar ini ya, ide? Ada tim konten kreatornya sendiri. Sudah ada? Sudah ada. Seserius itu ya? Seserius itu. Dalam setahun ini, yang curhat kira-kira katakanlah sebulan ada 600. Yang pernah ngajak, Pak Dimas ketemuan aja yuk, aku pengen curhat lebih dalam nih, kalau ngetik mungkin capek, nggak semuanya terungkap. Sering ngajak ketemu? And then? Kalau saya bisa, saya datang. Pernah? Pernah. Problem apa itu kira-kira? Serius banget atau gimana? Serius banget, waktu itu emang serius banget dan emang karena serius akhirnya Dimas memutuskan untuk datang. Responnya gimana? Canggung nggak? Pas awalnya karena ini kan, kamu harus dengerin apa ya, dalam tanda petik rahasia orang ya. Benar. Secret kehidupan orang, kemudian kamu harus orang gak kenal, kemudian tiba-tiba kamu harus mendengarkan, ini canggung gak? Kalau Dimas enggak ya Pak, maksudnya Dimas tipe orang yang cepat banget akrab sama orang gitu Pak, entah karena dari lahir entah gimana gitu ya. Jadi kalau ketemu orang baru tuh gak pernah takut gitu, emang langsung akrab karena emang di sini posisinya kan Dimas yang mendengarkan curhatan mereka. Jadi bagaimana orang itu bisa curhat lepas dan kita kalau kita kerja nggak bisa buat mereka nyaman gitu. Itu dengan sendirinya dia minta advice atau Dimas memberikan advice sendiri biasanya kalau ketemu gitu pas ketemu. Atau hanya mendengarkan? Mereka yang minta. Misal seandainya misalkan, misal Bapak curhat nih kan, terus Bapak udah curhat, terus Bapak kayak nggak puas istilahnya di chat gitu. Oke. Okay. Terus biasanya bisa ketemu nggak gitu? Misalkan ketemu, yang pengalamanmu itu gimana? Pas ketemu, yuk langsung aja Pak pas ketemu, kemudian ya biasa apa basa-basi, Dimas tanya kabar gimana. Dia percaya buat 100% sama kamu bahwa kamu tidak membongkarkan siapa dia, isi curhatannya. Percaya. Dan Dimas kan gak pernah bongkar selama ini. Karena itu udah jadi komitmen Dimas. Karena ini apa ya Pak, privacy orang ya Pak ya. Itu yang susah. Itu yang susah. Hal ini kan biasanya ada semacam kecenderungan, ada beberapa katakanlah di antara kita, mungkin saya atau teman-teman kadang-kadang tuh bahasa Jawanya keceplosan gitu. Sedikit terlibat gibah gitu, menjadi bahan kuncingan orang gitu, padahal ini secret. Berarti kamu sama teman-temanmu itu bisa menyimpan rahasia sebanyak itu? Bisa. Karena seandainya, katakanlah contoh ya Pak, ada kisah dari orang itu yang bisa dijadikan pembelajaran. Yang menarik-menarik apa kira-kira? Banyak banget Pak. Mungkin menurut teman-teman apa sih kerja Dimas kayak kurang kerjaan gitu, yeah. Pak, nerima cerita orang. Tapi jauh daripada itu Dimas bersyukur banget gitu Pak.
ada banyak sekali pembelajaran setiap orang curhat ke Dimas itu. Dimas bagi-bagi bisa melihat ternyata ketika kita merasa hidup kita tuh yang paling susah, ternyata masih banyak orang di luar sana tuh yang hidupnya tuh lebih susah daripada kita. Jadi jauh lebih dari itu adalah Dimas mulai makin berasa bersyukur ternyata masih banyak orang di luar sana yang jauh hidupnya di bawah kita. Baik, saya tertarik terkait dengan yang tadi curhat kemudian ketemu. Pernah nggak akhirnya mereka itu mengapresiasi itu, mungkin terima kasih atas apa ya atensi dari Mas Dimas memberikan sesuatu gitu. Sering Pak. Ditolak apa diterima? Diterima Pak. Karena untuk menghargai. Kalau ditanya untuk ramah hati kita ya tahu ya Pak. Kadang-kadang orang kan mungkin bisa jadi dia bilang terima kasih ternyata sebenarnya nggak puas gitu kan Pak ya. Artinya yang curhat tadi ingin berterima kasih kira-kira begitu sama Dimas. Iya. Ya, kira-kira itu. Nah, kemudian terkait dengan berbagai persoalan ini kira-kira kalau dibukukan kan bisa ya? Bisa. Problem-problem kehidupan. Padahal Dimas dan teman-teman ini kan masih kuliah semua. Kamu nggak takut lebih cepat dewasa itu? Nggak baru dicurhatin orang. Soalnya orang udah bilang Dimas udah dewasa mungkin ya Pak. Soalnya dari usia berapa? Saya 19 tahun loh Pak. Berapa? 19 tahun. Masih muda. Masih muda. Tapi orang bilang saya tuh udah semester 7, udah S2 gitu loh. Padahal saya masih S1 kan. Iya. Karena masih kecil. Iya, itu menarik karena 19 tahun notabene masih mahasiswa, tapi curhatan yang masuk itu kadang di ranah-ranah yang benar. Dewasa gitu. Benar. Perceraian pernah mendengarkan curhatan perceraian? Pernah. Saya pengen tahu advice yang kamu berikan seperti apa itu. Maksudnya gini Pak, maksudnya sebelum dari bikin curhatin itu Dimas udah sering untuk ketemu dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman lebih, yang bisa bercerita lebih gitu loh Pak. Baca buku-buku, baca novel-novel juga gitu kan. Bukan berarti, jadi ketika Dimas ada orang yang curhat tentang perceraian gitu, mungkin lebih ke tempatnya di situ bukan lebih ke apa ya Pak, karena dulu Dimas juga pernah ngikutin Duta Gendre, Duta Generasi Berencana. Kan itu juga ada hubungannya juga Pak, BKKBN, Keluarga Berencana gitu. Jadi mungkin di sini basicnya emang dicurhatin itu emang nggak bisa untuk menyelesaikan semua masalah dari teman-teman. Misalnya kalau perceraian itu terlalu tinggi banget ya Pak ya. Jadi di sini kita coba untuk memberikan sedikit motivasi kepada orang-orang yang curhat. Karena itu kan nanti ada hukumnya sendiri. Benar. Tuh. Hukum perceraian, ada sidangnya pengadilan, benar. Ada undang-undang perkawinan yang harus dipegang. Nah itu kan teknis banget ya. Teknis banget. Dan Dimas tidak masuk ke sana ya. Benar. Jadi kita cuma mendengarkan curhatan mereka dan kita coba untuk ngasih motivasi. Pernah nggak dua pihak gitu ya? Dua pihak yang berseteru, dua-duanya curhat ke... Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Gimana ceritanya itu? Jadi kadang Dimas bingungnya gitu kan, Pak. Jadi waktu, kalau mungkin untuk isu-isu yang lebih kayak itu tuh, dua teman yang lagi itu nggak berani. Jadi kayak ini gimana gitu kan, aduh. Jadi yang satunya curhat juga, yang besoknya masuk lagi yang pihak yang berseteru gitu loh Pak. Jadi kadang seandainya pun Dimas bingung karena ada posisi yang mana nanti kamu? Caranya nah, gitu lah, karena Mas bingung kayak yang benar tuh yang mana sih gitu. Pada akhirnya kamu ngambil sikap gimana sama teman-teman? Karena akhirnya Dimas mikir karena di dalam hidup ini tuh nggak ada tentang benar dan salah. Jadi mungkin bisa saja dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Jadi mungkin benar dari sisi yang cowoknya, benar dari sisi yang ceweknya. Untung nggak ngajak ketemuan dua-duanya. Nggak berani Pak. Kalau mungkin kalau untuk masalah itu mungkin nggak berani ya Pak ya. Itu kan pasti ada jalur, mungkin ada mediasi ke KUA atau gimana gitu ya Pak. Oke, menarik. Ini kan hampir setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun. Artinya ya taruhlah 365 hari kamu melayani curhat secara free, gratis. Free, gratis. Dan itu bisa to be continue. Nggak, nggak puas, terus curhat terus. Benar. Sesuka-sukanya dia. Siap. Sesuka jam-jamnya dia. Ada batasan dong. Ada batasan. Gimana batasan? Emang kita udah bilang 24 jam bisa melayani, tapi seandainya
kalau dari jam 10 ke atas gak dibalas, itu paling cepat dibalas besok pagi. Oke, okay, berarti ada disclaimer kayak ada disclaimer. Oke. Okay. Kemudian setahun ini, kira-kira menurutmu dari evaluasi setahun ini, refleksi setahun ini gimana? Posisi curhatinaja.id platform itu? Alhamdulillah ya Pak. Pertumbuhannya bagaimana? Dulu dari yang awalnya mas sendiri doang, balas curhat sendiri, balas bikin IG sendiri, bikin konten sendiri, bikin websitenya sendiri. Karena sekarang udah punya tim, udah punya project directornya juga, udah ada ketuanya juga. Dicurhatin saya, sekarang Dimas posisinya cuma sebagai founder doang Pak. Okay. Karena semuanya udah diurus oleh anak-anak Dimas gitu. Anak-anak bilang ya. Saya ada anak-anak curhat di tim Dimas yang ngurus gitu Pak. Kemudian ketika dulu kita cuma hanya bisa untuk menerima curhatan, sekarang kita bisa beberapa kegiatan yang udah terlaksana. Kita pernah ngelakuin pelatihan kesehatan mental di Panti Asuhan Semarang? Iya. Tim memberikan ini, apa namanya? Kita edukasi? Iya, bekerja sama dengan anak psikologi. Kita undang mereka untuk datang ke sana, ngasih edukasi. Dan kita mengasih makan gratis sama tas sekolah waktu itu dicurhatin. Ya, ini kan free dan relawan ya. Berarti ada sponsor atau pihak-pihak stakeholder terlibat yang lain? Untuk sponsor waktu itu belum ada. Jadi kita waktu itu bareng-bareng swadaya. Jumlah tim berapa? 20 orang. Jadi kita bikin pamflet aja Pak untuk open donasi. Donasi, oh, oke. Terus kita cari aja teman-teman terdekat kita. Bahkan itulah pas ingat di kelas. Dimas selesai jam kuliah tuh, teman-teman jangan keluar dulu. Ini aku mau gadain ini, ada yang mau donasi gak? Gitu. Dan waktu itu teman-teman sekelas tuh dukung banget Pak. Dia langsung keluarin ini. Uangnya luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi apa ya? Menurut saya ini juga relate karena beberapa pemberitaan di media beberapa belakangan 2 bulan terakhir lah ya, mahasiswa di yang kuliah di Semarang lah, iya. Mengakhiri hidupnya iya. Sendiri. Benar. Ya, barang bisa jadi karena apa namanya ada hal-hal yang mungkin konflik dengan dirinya yeah. sendiri dan mungkin dengan tekanan-tekanan dari luar gitu. Setelah setahun ini, planmu apa nih untuk melangkah berikutnya? Jadi nyambung tadi dulu Pak, maksudnya kita juga nggak perlu ada juga ngadain seminar. Kita sering banget ngadain seminar untuk pelatihan kesehatan mental. Dulu tuh pernah satu kali 15 hari ada latihan pelatihan kesehatan mental. Terus kemarin yang terakhir kita ngadain seminar kesehatan mental itu kerjasama dengan teman-teman sekolah? Iya UIN? Atau mana? Iya, UIN. Oke. Jadi kita untuk show your potential, untuk show potensi anak-anak muda. Dan itu waktu itu kita ngasih beasiswa 1 juta untuk 10 orang gitu. Luar biasa. Kita juga saking supportnya gitu. Open donasi juga? Luar biasa, ini bermanfaat sekali ya. Karena di dunia kerelawanan ini jarang ya di hari ini yang barangkali ya mungkin ada di luar sana ya, tapi saya pribadi dan NTV tentu juga mengapresiat hal-hal seperti ini, gerakan kerelawanan, kemudian juga apa namanya edukasi bagaimana generasi muda ke depan ini menjadi generasi yang tangguh, bagaimana caranya konkret gitu loh, konkret. Tadi plannya belum dijawab, setelah setahun ini ke depan apa nih langkah-langkah step-stepnya? Pengennya ya Pak, mungkin 30 September nanti ulang tahun yang pertama Pak. Nanti ada acara? Ada, acara puncaknya itu adalah webinar nasional. Webinar online? Iya, online nasional, karena kalau offline itu kan mungkin terbatas untuk Kota Semarang Pak. Jadi Dimas bikin online, dan itu bekerja sama dengan Duta Gendi Kota Semarang. Itu kita ngangkat tema tentang show your potential gitu. Jadi itu membahas tentang nanti insecure, kenapa anak-anak gak mau maju ke depan, gak mau show up potensi dirinya, kita akan bahas di webinar itu. Nah untuk planning satu tahun ke depan mungkin yang paling pertama cari regenerasi dulu ya Pak. Maksudnya Dimas kan gak akan selamanya di UIN Ulisong Semarang. I see. Tapi sekarang udah ada, sekarang udah pimpinannya bukan Dimas lagi. Pimpinannya udah dialihkan ke, apalagi kebanyakan dari tim itu seangkatan dengan Dimas. Yang notabene semester 5 pasti dia mau skripsi yang lain-lain gitu kan, gak bisa untuk fokus ke sini. Jadi mungkin setelah ini Dimas pengen fokusin dulu untuk internalnya, pengen latar rekrutmen lagi karena banyak banget yang pengen gabung untuk di bahkan ada influencer-influencer yang mau gabung di komunitas kita gitu loh Pak. Tapi untuk saat ini Dimas belum berani terima gitu loh Pak, karena pengen memperbaiki dulu internalnya
ketika udah bagus, ketika udah mulai dikenal banyak orang, mungkin nanti akan menerima teman-teman dari influencer gitu. Nggak ada kepikiran untuk membuat segmen pasar barangkali orang luar in English gitu. Jadi curhatin aja bahasa Inggrisnya apa ya? Apa ya, Pak? Please tell me. Please tell me apa-apa. Apa? Ceritain aja, ngobrol aja gitu. Talking, just talking with me. Kira-kira. Ada nggak ada kepikiran supaya apa namanya? Amplifikasinya, gaungnya itu lebih besar gitu, tidak hanya Indonesia. Pastinya ada ya Pak, tapi jauh sebelum itu Dimas pengen hak paten dulu Pak. Ini kan belum mau dipatenkan. Ini kan pasti apa ya Pak, bentuknya komunitas, platform biasa kan Pak ya. Kita juga harus dipatenkan dulu mungkin ya Pak ya. Oke. Akhirnya juga ada arah kesana ya. Ada arah kesana, mungkin untuk utama tujuannya itu dulu. Terus baru untuk kedepan ya. Iya. Ketika nanti kamu kira-kira sudah lulus, masih akan concern di sini atau bagaimana? Kira-kira yang susah. Kerelawanan soalnya ya. Iya Pak, pastinya kan karena ini curhatin lebih banyak online-nya ya Pak daripada offline-nya. Jadi tetap bisa ngontrol insya Allah. Ini mungkin kalau bicara lebih makan waktu banyak mungkin nanti kita bikin next episode ya, yeah, jadi barangkali kita akan gali dari sisi yang lain. Kayaknya masih banyak yang belum tergali, baru satu ini Mas. Baru satu itu dulu. Inilah, apa namanya? curhatinaja.id platform yang dibuat oleh Dimas Khairullah, mahasiswa UIN, dan tim. Kira-kira gitu, ini sudah usianya setahun. Kira-kira sebulan ada 600 yang curhat. Dan mereka happy, atau ada yang tidak unhappy, ada yang tidak happy. Kalau kita nggak bisa lihat kalau dia unhappy atau happy dari ya responnya? Pak, cuma dari responnya happy. Everybody happy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal ini sebagai jariah ilmu juga ya, tempat curhat bisa membahagiakan orang, make happiness to people, other people. Saya kira Tuhan Yang Maha Esa akan apa memberikan imbalan dengan caranya sendiri, kira-kira gitu man. Oke, Dimas Khairullah, saya rasa cukup di sini dulu. Pesan saya tetap di apa namanya ya, tetap keep istiqomah gitu ya, khairunas an fa'amulinas. Siapa baik-baik orang adalah yang paling baik bermanfaat untuk orang lain. Saya Mucano dan Dimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.